Oke muridku, kali ini ada yang request lagi nih. Katanya, guru ngendok pakai M14 chip 3 dong, dijamin auto boyah. Widih, nampaknya murid yang satu ini sangat bersemangat guys. Oke lah ya. Iya. Kebetulan ada balon udara nih. Biasanya di balon udara nih ada M14 chip 2 guys. Keseringan senjatanya itu sih. Semoga aja ada ya. Oke. Biasanya kalau nggak M14 itu SCAR sama M4 guys. Ayo kita duluan. Meluncur. Lu duluan, lu punya kuasa. Nah kan telat kalian mamam. Dijamin kita bakal menang nih guys. Oke, kita lihat senjata. Nah sudah pasti benar guys. No kaleng-kaleng ya. Iya. Wih buset banyak banget di bawah tuh. Wah itu yang punya senjata dia punya kuasa sih itu. Ini kalau ada yang berani naik, udah pasti meninggoy sih guys. Yang naik pasti kalah sih. Berani-beraninya dia. Aduh, selamat datang lo. Nah, mamam. Itu adalah tindakan yang salah, Bung. Pokoknya kalau ininya udah merah, kalian jangan coba-coba naik deh guys. Udah pasti di atasnya itu ada orang dan kalian pasti meninggoy. Ada yang naik lagi. Ini orang-orang kenapa sih? Ini gak ada senjata pula dia. Oke, lumayan. Biarin lah ya. Kita dapat kill. Kerja bagus. Ada lagi kah yang berani naik? Kita... Oh. Ada yang mencoba mengintai pakai UAV, guys. Mana orangnya? Gak ada tanda-tanda kehidupan. Oh, di bawah guys. Itu dia. Ayo dong, naik sini dong. Yah, kayaknya dia gak bakal naik. Yah. Lah, jalannya deket banget. Cuma geser dikit doang guys. Dipancing-pancing juga gak tertarik dia. Oke, kita lihat 3 detik, 2 detik. Biasanya SCAR atau M4 sih. Weh, M14 lagi guys. Double lah, gasken. Apa lagi ya kan? Oke, let's go. Ini bonus buat kalian guys, langsung double M14. Soalnya banyak banget yang komen minta guru ngendok pakai M14. Oke, kita turun aja guys. Guru bakal pakai double sampai akhir nih guys. Semoga aja kita buaya ya. Oke. Buset, keren banget ini kalau bisa buaya guys. Ada orang depan guys. Bentar ya. Sabar, kita intip dulu. Ini adalah jurus bokong guys. Kerja bagus. Nah. Oke. Okay. Ya, mending kita terbang ke atas sini ya. Kayaknya dia lagi perang itu. Oke, okay, ini adalah cara yang sangat cemerlang guys. Hanya orang-orang ngendok yang bisa. Nah, itu dia. Ini enak banget guys. Dapat satu kill. Enak nggak guys? Enak nggak? Ah, di bawah ada step lagi nih. Aduh, lezat banget ini. 2 kill lah. Oh, ada suntik dia. Ya. 2 kill, 1 lagi guys. Guru dengar ada step nih. Mana dia? Kok diam-diam? Ayo bikin step dong biar kelihatan di mana gitu. Dapat 3 guys, mamam. Kerja bagus. Habis kah? Habis kayaknya guys. Oke. Okay. Oh iya habis. Ini dia. Kena kepalamu. Ayo lo. Kesamperin dia guys. Gak usah mundur rasa wedi. Walaupun senjata kita jarak jauh semua. Malah kabur dia. Kasih emot dulu. Mamam tuh. Mantap juga guys. Belum chip 3 nih. Nice, ada chipnya 1. Nice. Oh ternyata dia gak ada jarak deket guys. Makanya kabur. Padahal kita lebih parah senjata jarak jauhnya ya. Bagus sih.
tadi udah suntik. Nice. Eh, sakit. Hampir. Kau makan itu M14 chip 3. Wah, nampaknya kali ini rekomendasi senjatanya sangat bagus dari kalian ya guys ya. Guru jarang sih pakai M14 ini. Paling kalau dapat di awal doang. Habis itu guru tuker guys. Ternyata enak cuy. Wah, ini kalau ditambah peredam sama scope kali 4 sama AR magazine, udah sih ini sakit banget guys. Wah, koin kita 4000. Langsung aja kita bakal beli-beli ya. Oke, okay, let's go. Ini kita jarak dekatnya pakai shotgun mini aja guys. Oke. Kalau nggak salah kemarin ada yang komen juga tuh, bang, ngendok pakai shotgun mini bang. Wah, kayaknya ini konten triple ini guys. Ngendok pakai M14 double, pakai shotgun mini di atas balon udara. Waduh, kalian nih dapat yang triple guys. Gak double lagi anjay. Kita belanja dulu ya. Koin kita banyak kok, 6200. Ini kalau kita pakai itu tadi, pakai karakter Suzy dikali 200, killnya 7. Berapa tuh guys? 1400. Banyak banget koin kita. Oh my god. Wow. Dua-duanya kita pakein itu aja ya, peredam biar lebih sadis guys. Oke. Okay. Beli chip 1. AR, UAV. Oke. Down gak guys? Down. Wih, mantep banget sih. Double chip 3 guys. Kerja bagus. Ini launchpadnya kita sisain 1 ya. Mana tahu nanti berguna guys. Oke, akhirnya kita masuk zona guys. Lega. Zona menyakitkan tuh. Tinggal musuhnya 6 orang lagi guys. Ayolah. Okay, let's go. Kita perlu buka arsenal gak sih? Gak usah lah ya. Okay. Ketinggian kita udah mantep nih guys. Ntar kita pantau dulu nih. Ini rumah ini bagus sih untuk ngendok. Tempat favorit gue nih guys. Waduh, ternyata udah ada biawanya guys. Wah, minta digusur dia. Wah, udah numpang malah nembak-nembak kok biawa ya. Samperin kau. Gak tahu ah, senjataku double M14 nih. Tuh dia guys. Ternyata dia pakai topi petani guys. Apakah dia propeller? Kena. Kita kasih TM di situ. Oke, tenang. Kita medkitan dulu guys. Oke. Apakah shotgun mini ini akan membantu? Dia masang landmin guys. Mana landminnya? Gak tahu. Oke, udah meledak. Saatnya kita maju. Oh, nunggu di situ dek. Di situ dek. Sabar. Kita tutup. Tunggu kita. Nah, keluar dia kan. Itu pancingan. Kena 2 hit dia. Pulang. Karena gede. Eh, landmin. Iya. Kita slow-mo dulu guys. Widih, kece banget. Mantep kan. Tempat pemasangan landminnya itu sangat tepat guys. Guru sudah menghitungnya sedemikian rupa tuh. Anjay. Oke, musuhnya tinggal 3 orang lagi guys. Wah, ayolah, ini momen yang sangat keren kalau kita boya dengan double M14 guys. Wah, tinggal 2. Oh, kita harus gerak sih. Lebih baik kita nyampa-nyampa daripada satu lawan satu guys. Satu lawan satu dia ngelihat kita pakai double jarak jauh gini. Waduh, auto diburu guys. Mana orangnya ya? Guru pengen ambil patahan yang di atas ini ya. Ini enak nih guys. Kalau belum ada orangnya sih. Cara ngendok yang baik dan benar itu adalah guys, cari tempat yang enak untuk melihat musuh, tapi musuh nggak ngelihat kita guys. Nah, itu namanya ngendok pintar ya kan. Iya. Oh, lagi perang di sini dia kan. Ketahuan kalian. Wah, ini enak kita sampai nih guys. Udah kelihatan biawak lompat-lompat.
sampein kok. Kenok. Aduh, kok bisa di end? Yah, di sampah. Waduh. Wah, cari masalah kok, Dek. Kita habisin deh, guys. Punya berapa gol kah? Oh, udah kepasang 3, 4, 5. Habis gol mu asli. Udah 5 gol dipasangnya, guys. Mentok-mentok 10, 6. Kenok, mama mampis gelolmu kan. Kita yang matiin dulu. Mau suntik-suntik gak guna deh. Hei, boya kita guys. Mantap, 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 mantap. Ternyata rekomendasi senjata dari kalian mantap juga guys ya. Oke, kita udah hampir semua senjata udah pakai ngendok ya. Coba kalian komen guys, senjata apa lagi yang mantap guys, yang belum pernah guru pakai ya. Wih, kill 9 boya, kece.